Kembali lagi, kita di sini ingin mencoba untuk melihat fitur-fitur dari Orbit ya, Orbit Star 2. Nah, ini ada juga nanti untuk tutorial untuk mengganti passwordnya. Nah, langsung aja kita coba buka untuk aplikasi Orbitnya. Nah, ini aplikasi Orbitnya. Di sini di tampilan depan langsung kita dapat lihat untuk nama WiFi-nya ya. Ini nama WiFi-nya ada Telkom Orbit BCN. Nah, di situ juga ada sisa paket datanya kita. Di situ kita dapat lihat, dan ini juga paket data yang kalau kita mau top up. Ini ada contohnya 60 GB 30 hari 105.000 dan lain-lain. Ini banyak sekali pilihannya. Banyak sekali pilihan paketnya, ada yang 31.000 pun juga ada. Seperti itu ya. Nah, lama-lama langsung kita coba buka untuk mengganti passwordnya. Ini dari sini kita buka aja dari ini, nama WiFi Telkom Orbit BCN kita klik. Nah, di sini ada nama WiFi sama password WiFi-nya. Nah, ini ada ubah nama dan password. Ini kalau kita sudah connect dengan WiFi-nya, kita bisa mengubah nama dan passwordnya. Nah, ini juga ada fitur lagi ya. Ini ada WiFi tamu. Jadi misalkan ini yang kita pakai dalam rumah, kemudian misalkan ada tamu atau teman kita misalkan datang, ini kita bisa menyediakan nama WiFi yang lain seperti itu. Jadi ini ada durasinya juga, kita bisa atur. Jadi bisa kita buat durasinya 4 jam atau berapa seperti itu. Jadi ketika nanti setelah 4 jam langsung bisa terputus, tidak connect lagi seperti itu. Nah, ini kita coba ganti dulu ya untuk passwordnya. Ubah nama dan password. Nah, ini kita juga bisa ganti namanya di sini, di menu ini, Telkom Orbit misalkan seperti ini. Nah, untuk passwordnya misalkan kita ganti, Orbit 123. Nah, sudah kita simpan. Nah, mohon tunggu perubahan WiFi sedang disimpan. Ini otomatis nanti setelah ini WiFi-nya akan diganti password. Nah, ini sudah tidak terkonek lagi ya dengan apa namanya, Orbitnya. Nah, tinggal kita konekkan lagi untuk ininya, WiFi-nya, Orbit. Nah, kita masukkan sandi yang tadi, Orbit 123. Nah, sudah tersambung dengan Orbit yang tadi. Nah, pengaturan berhasil. Nah, sekian tutorial mengganti nama dan password di Orbit. Next video kita bahas untuk fitur-fitur di Orbit Star 2 lainnya. Oke, see you.